Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi di channel YouTube NS Petualang. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah rumah mewah milik pengusaha yang ditinggalkan dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Misteri apakah yang ada pada rumah ini? Simak video berikut sampai selesai. Menurut informasi yang saya terima, rumah ini sudah terbengkalai lebih dari 10 tahun. Konon semua penghuni di rumah ini menghilang secara misterius dan meninggalkan rumah ini lengkap beserta isinya begitu saja. Bahkan sampai sekarang penghuni rumah ini tidak ada kabarnya sama sekali. Ini adalah kondisi di ruang tengah atau ruang utama. Semua propertinya masih komplit, seperti sofa, guci-guci, dan hiasan-hiasan lainnya. Nampaknya memang rumah ini benar-benar masih utuh, pemirsa. Tidak ada satupun barang yang dibawa oleh pemiliknya. Ini adalah kondisi salah satu ruangan kamar. Sangat luas, namun sudah nampak berantakan sekali. Sepertinya ada yang mengacak-acak ruangan ini. Semua barang-barang di ruangan ini tampaknya masih utuh, seperti perangkat elektronik, tape recorder, dan juga televisi tabung. Menurut cerita dari warga sekitar, konon di rumah ini sering terdengar suara-suara seperti tangisan, suara seperti orang menjerit, bahkan suara seperti orang tertawa. Sering juga ada yang melihat penampakan orang tinggi besar, dan juga penampakan perempuan berpakaian putih di bagian halaman. Dalam rumah ini juga terdapat sebuah kolam, yang ini nampaknya seperti kolam ikan. Rumah ini sangat luas dan juga sangat mewah, sayang sekali entah mengapa rumah ini ditinggal begitu saja oleh pemiliknya, yang konon menurut cerita pemiliknya hilang secara misterius dan tidak pernah kembali lagi ke sini. Bahkan tidak ada kabarnya sampai sekarang. Semua properti dan perabotan di rumah ini masih lengkap. Hiasan-hiasan seperti guci, lukisan, dan lain sebagainya juga masih ada. Ini kondisi dari bagian dapur, kulkas, dispenser, dan perabot yang lainnya juga masih komplit di sini.
Bahkan di garasi masih terparkir mobil mewah. Ada dua buah mobil di sini. Yang satunya ini mobil BMW, pemirsa. Ini pada zaman dulu ini bukan sembarang orang yang bisa memilikinya. Tentu saja pemilik dari rumah ini bukan orang sembarangan. Di sini ada sebuah kamar yang nampaknya ini adalah kamar dari asisten rumah tangga. Ini kondisi ruangan belakang, tempat untuk mencuci pakaian. Masih terdapat beberapa mesin cuci, dan ini juga ruangan dapur lagi. Jadi di rumah ini ada dua buah ruang dapur. Satu lagi ruangan yang penuh dengan pakaian, ini nampaknya tempat untuk setrika. Sekarang kita akan coba review lantai atas. Seperti apa kondisinya di lantai atas? Sama seperti di lantai bawah, di lantai atas ini semua perabotan masih komplit tertinggal. Bahkan ada kulkas, sofa, dan juga hiasan-hiasan yang lainnya masih ada semua di sini. Ini kondisi di salah satu kamar yang hancur berantakan. Saya kurang paham kenapa bisa acak-acakan seperti ini. Sepertinya memang ada orang yang masuk dan mengacak-acak rumah ini sehingga terlihat seperti ini. Tidak jauh berbeda dengan yang tadi, di ruangan ini juga masih komplit, namun berantakan. Ini sebuah kamar mandi yang cukup mewah, ada bed up, ada wastafel. Baik pemirsa, sekian review saya di rumah misterius ini. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Ikuti terus channel YouTube NS Petualang. Berikan dukungan Anda dengan cara klik tombol subscribe. Sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.